Mina, ketemu lagi sama aku si L. Yeay. Oke, sekarang tanggal 23 Maret 2019. Kalian tahu artinya apa? Artinya besok aku ulang tahun yang ke-19. Yeay. Oke, serius. Jadi gini, orang tua kan kemarin pergi dan baru pulang tanggal 24 Maret atau 25 Maret di sore hari. Karena kami tinggal serumah cuma berdua, kayak Shin Ai yang di webtoon itu loh, webtoon I Love You. Tau kan? Kalau nggak tahu bisa cek sendiri ya di sana. Jadi otomatis ulang tahunku kali ini sendirian, dasar jomblo. Nggak sendirian, kan ada Coki mah bro. Guys, bahkan anjingnya pun gak mau nemenin kejonesan dia. Aku gak jones, guys. Aku ini solo player. Oke, gak lucu ya. Happy birthday. Ini bukannya lagu yang sebelas anak plus orang tua itu ya? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Kayaknya enak kalau di rumah ini aku punya 10 saudara ya. Alah, bilang aja biar lo gak ngerasa kesepian karena punya banyak orang yang bisa nemenin kejonesan lo, dasar jones. Tapi gue juga penasaran sih. Taju, kage bunshin no jutsu. Wow, rame-rame cuy. Akhirnya pergi semua. Iya, rame banget tadi, gila. Terus sekarang kita mau ngapain? Loh, ini kan channel lo. Itu selalu lah. Ya udah, aku mau tidur. Ya udah. Jadi pagi ini aku mau unboxing kado dari orang tuaku yang udah dikasih dari tanggal 15 Maret kemarin. Ya, langsung aja. Tada. Jadi ini ada kacamata renang.
karena aku nggak bisa renang, jadi biar bisa renang, biar pengen latihan renang, jadi aku dikasih ini. Jadi setiap aku pegang ini, aku pengen renang gitu. Terus ada satu lagi, ini. Kepala cumi-cumi. Ya, ini semacam penutup kepala buat apa sih, biar rambutnya nggak ribet gitu pas latihan renang ya, jadi kayak menutup kepala yang di anime-anime, tahu kan, ibu mesti tahu, atau yang jago renang biasanya tahu, biasanya dipakai sama anak-anak siswa sekolah Jepang buat kalau ada pelajaran olahraga renang ya, biasanya putih sih kalau di anime, cuma ini warnanya hitam. Cuma kemarin aku pakai kepalanya sakit, jadi kayaknya nggak bakal dipakai juga sih, belum tahu juga sih, dan di bagian sininya agak bolong sedikit dari sananya, tapi ya nggak apa-apa sih. Oke, itu dia kado pertama dari orang tuaku, mungkin kado-kado selanjutnya nyusul. Oke, bye bye. Unik. Oke, semangat terus. Jangan lupa senyum. Share smile, oke? Okay, bye.